memang seperti Indonesia. Makan paginya sama, sekolahnya sama, gak lebih pintar dari kita. Kenapa mereka disebut negara maju dan kita negara berkembang? Kalau gue perhatiin, sistemnya adalah mereka itu asetnya yang kerja keras. Orangnya kerjanya biasa-biasa aja. Kalau di Republik kita, orangnya yang kerja keras banget. Asetnya tidur-tidur aja. Buat mereka, make sure bahwa semua aset tuh have to work extremely hard. Gak ada uang nganggur. Gak ada space nganggur. Gak ada barang nganggur. Gak ada capital nganggur. They work very hard. Sehingga orangnya bisa kerjanya biasa-biasa aja. Dan kemudian dianya bisa take vacation. Kalau di Republik kita gak bisa vacation. Kita orangnya kerja terus. Terus akhirnya tidur. Seruput kopi hitam. Mantap.